Sore teman-teman, salam kenal semua, gue Dito. Jadi hari ini gue ada di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Buat teman-teman yang mungkin penasaran sama kondisi lapangan Banteng saat ini seperti apa, bisa tonton video gue dari awal sampai akhir. Langsung aja kita mulai perjalanannya. Sekarang di lapangan Banteng banyak jajanan ya. Sekarang UKM-nya bisa masuk ke dalam, nggak tahu entah ada event atau gimana. Nah, ini kondisi lapangan Banteng saat ini seperti ini. Banyak jajanan, tenan-tenan jajanan di dalamnya. Kita mulai dari sini aja jalannya. Sepertinya lagi ada event kali ya, ramai banget gini. Lapangan Banteng ini cocoknya buat olahraga ya, jogging tuh. Soalnya di sini banyak yang jogging nih. Sama nongkrong-nongkrong sama teman-teman atau keluarga ya. Buat foto-foto juga lokasinya bagus ya. Gua naik ke atas.
coba ke sana ya. Kayaknya jadi salah satu spot buat foto wisuda nih. Spot foto favorit buat wisuda. Nah, di sini tuh juga ada tempat mainan anak-anak. Jadi kalau misalkan bawa anak kecil bisa mainan nih di sini nih. Gratis dan tidak berbayar ya. Nah, di sini area lapangan basket. Ini lagi ada latihan basket sepertinya.
kita naik ke atas ya. View-nya seperti apa? Sebelum pandemi kita bisa naik ke situ tuh. Oke teman-teman, gitu aja video gue hari ini. Buat teman-teman yang mungkin punya rekomendasi tempat yang menarik bisa komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.